ini sudah mengkerucut. Ya, apa yang kita harus sepakati melihat undang-undang otsus ini? Apakah kita pertahankan atau kita rubah atau seperti apa? Ini sudah mengkerucut, karena itu mungkin saya langsung saja, kita tidak bisa lanjut bahas agenda ketiga. Karena itu mungkin saya buang pikiran umum saja dari Dewan Adat Papua, kebetulan Pak Leo Imbiri sebagai Sekjen Dewan Adat Papua ada, kemudian Pak Laos dari Kantor Staf Presiden sudah ada. Mungkin apa statement-statement, mungkin kesimpulan-kesimpulan dari isu pertama, isu kedua, dari pandangan Dewan Adat Papua mewakili masyarakat adat Papua, dan juga pandangan dari orang di Jakarta atau Presiden melihat dinamika di Papua. Mungkin kita perlu mendengar dulu, lalu kita break. Mungkin sambil break, mungkin panitia siapkan rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa kita lahirkan dari hasil diskusi The Spirit of Papua hari ini. Karena itu waktu dan tempat saya beri kepada Bapak Leo Imbiri. Silakan Bapak. Saya diminta sekretaris ketua panitia untuk bicara dari sini. Jadi saya bicara dari sini. Pertama saya ucapkan selamat sore untuk kita semua, dan terima kasih untuk Pak Kapolda menjadi penanggung jawab acara ini, Pak Samuel Tabuni, Spirit of Papua, yang telah mengkoordinir panitia. Terima kasih untuk panitia. Saya mulai dengan beberapa catatan kritis dulu, minta maaf. Tapi pertama saya melihat bahwa diskusi ini belum ada satu kesetaraan. Karena kalau saya lihat pembicara dari pagi sampai sore ini pandangan pemerintah ini. Kita belum dengar pandangan masyarakat, belum ada, walaupun Pak Pendeta ada hadir, tapi saya merasa bahwa beberapa orang yang bertentangan dalam diskusi-diskusi selalu melakukan pandangan yang berbeda, itu tidak hadir. Jadi saya pikir kalau ada diskusi lagi, mungkin kita tidak hanya mendapatkan pandangan dari satu pihak, tapi kita bisa memiliki pandangan dari beberapa pihak yang lain, termasuk mahasiswa, tidak sebagai penanya, tapi juga sebagai pemateri. Saya waktu membaca TOR, saya rasa itu cukup baik bagi kita untuk mencari solusi. Mencari solusi harus dimulai dengan satu keterbukaan. Itu catatan umum saya dulu untuk proses hari ini, tapi pada umumnya saya mengapresiasi pertemuan hari ini, karena persoalan Papua harus dimulai dengan mari bicara. Kalau tidak ada pertemuan dan percakapan, maka akan ada diskusi kecil-kecil yang bisa bermuara pada diskusi yang lebih besar yang mungkin tidak terarah. Yang kedua, saya mau hanya memberi catatan terhadap otsus. Catatan saya itu, ketika kita bicara tentang otonomi khusus, mari kita ingat spirit dari otonomi khusus. Apa itu spirit dari otonomi khusus? Semangat otonomi khusus itu semangat rekonsiliasi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Ada kelompok Papua Merdeka yang menuntut kemerdekaan, yang pada tahun 1998 sampai tahun 2000 itu cukup kuat gencar. Pada saat di mana posisi negara itu dalam kondisi yang boleh saya katakan agak sedikit lemah. Nah, disitulah kesepakatan terhadap OSUS terjadi. Karena itu kalau kita evaluasi OSUS di dalam otonomi khusus itu ada pikiran aspirasi merdeka, klarifikasi sejarah pasal 46
yang kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak akan berjalan kalau tanpa ada klarifikasi. Tapi itu posisi bargainingnya, sehingga ini diberikan. Itu menjadi spirit, dan spirit itu menurut saya, ketika otsus berjalan, bagian satu ini dilupakan. Dan catatan saya pertama, karena ada kepanikan, kita bersama-sama baik Jakarta maupun Papua dalam menghadapi bagaimana menangani atau menyelenggarakan otsus itu secara maksimal. Hal yang kedua, saya mencatat bahwa sampai hari ini Jakarta, pemerintah Indonesia belum memiliki grand design dan konsensus nasional bagaimana menangani isu Papua. Karena itu saya mencatat misalnya ketika presiden mengatakan kami mau dialog dengan Beni Weda, pernyataan mantan Menko Polhukam Wiranto itu berbeda dengan apa presiden. Jadi menurut saya kalau kita bicara tentang solusi, apalagi kita bicara tentang otsus, maka itu bisa menjadi rekomendasi yang menjadi ranahnya Jakarta. Mungkin ranah yang tadi Pak Sinama saya Leo bicara tentang apa beberapa kasus-kasus di Papua, kurangnya guru, gizi kesehatan dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab yang bisa didorong untuk kita apa duduk bersama dan selesaikan. Tapi itu juga terkait dengan kepentingan Jakarta di Papua. Saya tahu ada beberapa kapling-kapling yang dilakukan. Saya tahu bahwa ada kepentingan-kepentingan partai yang bermain di Papua. Ada satu bupati yang didukung sepenuhnya oleh semua partai. Dan itu partai nasional. Karena itu kalau ada partai lokal yang didorong, itu juga harus menjadi satu sesuatu yang kita pikirkan secara bersama-sama. Karena ranah politik sangat menentukan proses dalam lembaga ini, sementara kepentingan-kepentingan politik terkait dengan Papua itu cukup kuat, yang turut mempengaruhi jalan atau tidaknya otsus. Ini saya ingat kasus Mil 62-63, itu mantan Kapolda Imade Mangkupastika bilang begini. Waktu kami bertemu dengan beliau dan tanya, ini sebenarnya apa ini? Dia jawab dengan bahasa kiasan, ini persoalan satu piring dua sendok. Nah saya sebagai masyarakat adat, saya mau sesuatu yang clear. Tapi saya mengerti ini memang kerumitan kita karena memang tidak ada konsensus dalam kaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan persoalan Papua. Dan itu diperparah dengan pandangan kita masing-masing di Papua yang perlu dipersatukan kembali. Nah, jadi saya pikir dalam kerangka apa otsus kita sudah banyak diskusi tadi termasuk dengan bagaimana apa istilah masyarakat itu lepas kepala pegang ekor. Komisi AM daerah tapi dia menjadi perwakilan Komnas HAM. Pengadilan HAM yang diusulkan tidak pernah jadi. Ketika komisi rekonsiliasi itu didorong tiba-tiba MK memutuskan untuk membatalkan undang-undang tentang apa KKR itu. Ketika MRP menyiapkan satu perdasus tentang simbol-simbol daerah, tiba-tiba muncul PP77 yang melarang. Padahal ini barang yang mengakibatkan banyak orang mati. Nah, jadi kerangka-kerangka itu menurut saya belum melihat disentuh. Tetap banyak hal yang tadi kita bahas, lebih banyak apa yang bisa kita lakukan sebagai orang di daerah. Tetapi mungkin juga catatan-catatan rekomendasi kepada mereka pemerintah pusat
terutama partai dan para pengambil keputusan di Jakarta itu bisa dibuat. Hal terakhir yang saya mau soroti ini pengamatan saya sudah hampir 2 minggu ini. Apa yang saya sebut dengan budaya kekuasaan dan budaya hukum. Tadi waktu saya masuk, saya mulai dengan pertemuan ini. Saya waktu masuk, saya duduk di sini, MC mulai mengatakan yang terhormat Kapolda, yang terhormat Kajati, yang terhormat, tapi tidak pernah yang terhormat Dewan Adat Papua. Yang terhormat gereja. Menurut saya, ini juga bagian dari satu polarisasi budaya kekuasaan. Pak Kapolda, saya minta maaf, tapi tadi waktu saya masuk di lift, ada satu lift yang terbuka. Saya pas masuk begitu, salah satu petugas bilang begini, Pak, minta maaf di sebelah. Saya tanya kenapa? Dia bilang, karena ini untuk Kapolda. Saya bilang, Pak, ini tempat publik. Tempat publik ini harus berlaku aturan publik. Saya datang dari, saya pulang dari kantor, tiba-tiba saya lalui di pertigaan Hamadi. Itu lampu hijau, jadi saya sudah cepat sekali mau menuju ke lampu hijau, tiba-tiba saya lihat mobil di depan saya semua sudah ditahan. Saya tanya, ini kenapa ini? Tiba-tiba saya dapat satu rombongan, saya tidak tahu itu Kapolda atau dari mana, tapi saya lihat rombongan Polda lewat. Karena rombongan Polda lewat, jadi semua mobil ditahan karena untuk Kapolda lewat, atau mungkin Wakapolda atau siapapun. Tapi dalam pandangan saya, inilah yang kita sebut dengan budaya kekuasaan. Seorang polisi yang berdiri di jalan, itu dia tidak mengabdi kepada pimpinan. Dia mengabdi kepada aturan yang berlaku di jalan. Kalau lampu hijau, suruh orang jalan. Itu, kenapa saya mau sampaikan ini? Karena ini dia berpengaruh pada banyak hal dari keputusan kita. Ada aturan yang cukup mengatur baik, ada undang-undang yang cukup mengatur baik, tapi kalau Bapak belum setuju, tunggu dulu. Nanti kalau Bapak setuju, kalau kita pergi ke Polda, ada atur masalah, ada kewenangan-kewenangan yang, tapi ada keputusan politik yang dibuat di sana. Saya heran, satu kali saya jalan di jalan, itu mobil begitu padat sekali. Tiba-tiba ada satu pengantin lewat dikawal oleh polisi. Dan kami semua harus digeser pinggir. Saya parkir mobil saya di jalan saja. Karena menurut saya ini wilayah publik yang berlaku aturan publik. Ini penting karena kalau budaya kekuasaan itu terus diberlakukan, maka menurut saya seluruh diskusi kita ini akan mandek. Karena kita tidak memberi ruang bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum. Kita akan memberi ruang bagi penegak hukum untuk mematuhi perintah. Sekian dan terima kasih. Luar biasa Bapak Leo Imbiri, Sekretaris Dewan Adat Papua. Berikut Pak Laus Rumayum. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena oleh kasih dan pertolongan Tuhan kita masih hidup.
sampai hari ini dan bisa menyempatkan waktu untuk berpikir tentang nasib dan masa depan dari tanah, negeri, dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang saya hormati pemilik tanah dan negeri ini, Dewan Adat Papua, kita berikan aplaus yang meriah. Dewan Adat Papua, kemudian di bawahnya ada Dewan Adat Wilayah, ada Dewan Adat Suku, dan juga ada berbagai masyarakat luas yang hidup di atas tanah kita ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak Pemateri, Bapak Kapolda, Bapak Rektor Uncen, pimpinan saya, dan juga Komnas HAM Papua, pimpinan gereja-gereja, Pak Pendeta James, Pak Kasdam yang bertahan dari pagi hingga malam hari ini, dan Saudara Moderator, Pak Samuel Tabuni, dan juga Saudara Ketua Jorsa yang sudah memberikan waktu. Ada beberapa pandangan yang ingin saya sampaikan, karena kami sudah cukup mendengar dari pagi sampai malam hari ini. Tentu banyak sekali yang ingin kami sampaikan, tetapi juga waktu membatasi kita. Namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai sebuah review, sebagai sebuah masukan, atau sebagai sebuah pandangan-pandangan yang kritis dalam rangka menolong forum diskusi ini menjadi berkualitas dan ikut memberikan pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan terkait dengan tiga topik yang kita bahas pada saat pagi hingga malam hari ini. Pandangan saya pertama tentang rasisme yang tiada henti sebagai isu pertama yang telah kita bahas bersama. Setelah melihat, ya, mendengar dan mencermati semua pandangan-pandangan yang telah disampaikan, luar biasa. Bahwa kita semua sepakat, kita semua setuju bahwa rasisme ini adalah sesuatu yang harus kita tidak boleh menjadikan rasisme sebagai unsur yang memecah belah hubungan kita sebagai manusia. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya bagikan, yaitu bahwa rasisme ini harus kita lihat dalam tiga perspektif yang tentunya harus didukung dengan penelitian-penelitian, kajian-kajian, dan juga data yang akurat. Pertama, rasisme harus dilihat dalam konteks perkembangan internasional. Tentu referensi yang kita jadikan sebagai rujukan perkembangan di Afrika, perkembangan di Amerika yang baru-baru ini terjadi, tentu menjadi sebuah catatan penting bahwa dunia ini tidak lagi ada batasnya. Oleh sebab itu, pengaruh dari perkembangan kita, perkembangan umat manusia di dunia, dimanapun, itu memiliki dampak positif dan dampak negatif yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, secara internasional, salah satu dampak positif yang mungkin sudah menjadi tren topik hari ini di dunia, yang tentu kita belajar dari peristiwa yang baru-baru ini di Minnesota, di Amerika Serikat, yang kemudian berkepanjangan ke beberapa, menyebar ke beberapa negara bagian, dan kemudian ikut membentuk opini global di dunia. Memang banyak hal yang tidak harus kita bahas, tapi kita perlu lihat dampak-dampak positif yang juga lahir dari rasisme itu sendiri. Salah satunya adalah akhir daripada konflik yang menimbulkan, atau peristiwa yang menimbulkan kritik terhadap rasisme di Amerika, yang kemudian melahirkan satu kebijakan politik yang dilahirkan oleh Presiden Trump
yaitu atas pertujuan Senat telah dipilih seorang kulit hitam namanya Charles Brown, ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat untuk pertama kali bagi orang kulit hitam di dalam jajaran yang begitu, jajaran posisi yang begitu sulit. Ini tentu menjadi hal yang juga dibahas oleh perkembangan-perkembangan di dunia, bahwa kita juga tidak hanya sebatas berbicara tentang ras, tapi apa nilai, apa bentuk manfaat atau output dari sebuah perjuangan atau harga dari sebuah perjuangan yang harus dibayar. Tentu kita tidak hanya berbicara rekonsiliasi dalam konteks rasis, tapi kita juga bicara resolusi itu harus terjadi. Di dalam konteks nasional, kita tahu bahwa Indonesia punya pengalaman ya dengan etnik Tionghoa, dan tentu itu juga bukan hal yang mudah untuk bisa diatasi dalam waktu yang singkat. Namun kita bisa melihat bahwa setiap provinsi, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki pengalaman yang berbeda dalam bernegara. Tentu ini mendorong kita juga untuk melihat konteks Papua menjadi sebuah konteks yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Dan oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kami berpandangan sama seperti pemateri-pemateri bahwa rasis ini perlu dilihat secara konstruktif dengan baik, karena rasis dalam isunya kita bisa kelola menjadi sebuah potensi yang baik untuk membangun sebuah Papua yang lebih sadar, Papua yang lebih maju atas hak-haknya, atas pembangunan yang sedang diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin kita di negeri ini. Kemudian terkait dengan pelanggaran HAM, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu pandangan kami tentang pelanggaran HAM adalah perlunya dilakukan evaluasi terhadap penyelenggara penegakan hukum di Papua tanpa mengenal siapapun. Tetapi ini penting, evaluasi penyelenggara, sehingga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kuasa Hukum tadi, Pak Kakak Peter L, Pak Dr. Peter L sudah luar biasa, Pak Komnas HAM dan juga Pak Kapolda. Tetapi ini harus dievaluasi secara terintegrasi, sehingga kita tidak terlalu jauh menghubungkan semua proses-proses hukum itu ke dalam sebuah konteks perdebatan politik yang kemudian membuat hukum itu menjadi kompleks, hukum itu menjadi rumit, karena kita juga berada pada sebuah dinamika politik hukum yang juga cukup rumit di Indonesia. Kemudian terkait dengan otonomi khusus, Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir kita harus siapkan waktu. The Spirit of Papua bersama-sama dengan kita semua harus melanjutkan diskusi ini, tidak boleh putus, walaupun karena ini waktu, tetapi disiapkan. Mengapa? Karena di dalam arahan Bapak Presiden sudah jelas, ya, bahwa segera dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus. Oleh sebab itu saya rekomendasikan dua hal, ya. Pertama, perlu dilakukan semacam sinergitas atau sinkronisasi pandangan otonomi khusus menurut perspektif Gubernur Papua, menurut perspektif DPR Papua, dan menurut perspektif Majelis Rakyat Papua. Mengapa? Karena mereka adalah stakeholder resmi di dalam negara ini yang bertanggung jawab terhadap rakyat Papua, terhadap negara, terhadap semua pelaku-pelaku pembangunan di atas tanah ini. Dengan demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan ras atau persoalan pelanggaran HAM atau apapun yang kemudian menjadi persoalan akibat sumber-sumber yang tadi sudah diidentifikasi, kita harap muaranya semua mengacu kepada undang-undang otonomi khusus.
Satu hal yang mungkin saya juga bagikan dalam kesempatan ini, bahwa saya dalam beberapa kesempatan waktu lalu telah menyampaikan arahan Bapak Presiden terkait dengan evaluasi Otsus kepada Ketua DPR Provinsi Papua, dan juga telah menyampaikan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua, dan rencana Majelis Rakyat Papua akan mengundang besok untuk saya akan mempresentasikan arahan Bapak Presiden terkait dengan evaluasi Otsus dan bagaimana mempersiapkan evaluasi lokal. Karena Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua yang adalah representasi dari rakyat Papua tentu harus duduk bersama-sama dengan rakyat Papua, dalam hal ini masyarakat adat Papua dan semua suku-suku yang ada, duduk dan mulai berpikir mekanismenya seperti apa sehingga evaluasi yang akan dilakukan tidak menimbulkan misperspektif. Menurut perspektif Jakarta, menurut perspektif internasional, menurut perspektif Papua, dan di Papua juga banyak juga perspektif-perspektif yang muncul. Sehingga sebisa mungkin secara cepat kita menghasilkan sebuah kerangka yang bisa mengakomodasi seluruh pemikiran dan aspirasi masyarakat Papua. Dan itu akan menjadi sebuah desain aspirasi yang dapat membantu pemerintah di dalam melihat kelanjutan atau masa depan Otsus itu sendiri. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami atas nama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menyampaikan apresiasi yang luar biasa bahwa dialog atau diskusi konstruktif ini ikut mendukung sebuah stakeholder, baik yang ada di Papua, yang ada di Jakarta, atau yang ada di luar negeri, dimanapun berada, yang juga pada hari ini mengikuti live streaming. Kami inginkan supaya sesegera mungkin hasil-hasil diskusi kita segera dirampung, dan juga terkait dengan kepentingan kita hari ini untuk memberikan pertimbangan, masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, sesegera mungkin bisa kita lakukan sehingga ini betul-betul menjadi sebuah momentum yang bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama, bukan hanya saja terkait dengan 7 tahanan tapi juga terkait dengan perjuangan kemanusiaan kita dalam mengisi pembangunan yang sedang kita gumuli bersama-sama. Sekali lagi atas nama Kantor Staf Presiden menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar-besarnya kepada Saudara Jorsa sebagai organizing committee, dan juga kepada Pak Samuel Tabuni dan juga Pak Kapolda yang selalu bekerja sama untuk bisa membuka ruang-ruang diskusi. Kita harapkan ke depan ada diskusi yang lebih luas, bukan saja di kota-kota tapi sampai di kampung-kampung, biar mereka mengerti bahwa memikirkan tanah ini, memikirkan Papua, memikirkan negara ini adalah tanggung jawab kita secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak Laus Rumayom dari tenaga ahli di Kantor Kepresidenan Jakarta yang luar biasa memberikan gambaran yang secara akurat dan juga komprehensif menyangkut dengan 3 isu yang kami sudah lalui. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak narasumber, ini sudah 7:30 malam. Karena itu sesi terakhir ini kita akan simpulkan saja. Karena saya pikir materi-materi informasi sudah cukup untuk kita harus buat apa secara bersama. Kalaupun ini langkah awal yang tidak representatif, tapi menurut saya kita harus mulai sesuatu dari hari ini. Kita tidak bisa bicara-bicara saja terus selesai, terus masalah lagi, kita tidak bisa seperti itu. Ya, melalui grup The Spirit of Papua, saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita harus buat sesuatu. Karena persoalannya bukan untuk saya atau Bapak-Bapak narasumber atau kita semua, tapi masih ada orang di kampung sana, masih ada orang di pesisir pantai, pegunungan, dataran, rawa-rawa, hari ini sedang menderita Bapak Ibu.
Karena itu hari ini kita harus putuskan sesuatu, ya, baik dan buruknya, kita maju lalu kita kurangi, kita tambah, kalau memang itu diperlukan kemudian. Karena itu kami panitia, mungkin break 5 menit sambil kopi, siapkan apa yang bisa kita rumuskan, lalu kita akan sepakat sama-sama, bila perlu kita buat rekomendasi-rekomendasi terkait dengan 3 isu ini, lalu mungkin kita mediakan dan kita follow up. Follow up ini tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah Provinsi Papua, terutama Gubernur, DPRP, MRP, juga gereja, ya, Dewan Adat, ya, tokoh-tokoh intelektual, perguruan tinggi, nah, ini mesti harus kita sepaham. Ya. Karena itu waktu dan tempat kita skor dulu untuk 5 menit kita ngopi. Saya pikir kita bisa makan kah? Kalau mau makan bisa. Ya, bisa? Oke, bisa makan juga. Jadi sambil makan santai, beri panitia waktu untuk siapkan rangkuman dari diskusi atau pertemuan kita hari ini. Demikian, kita koma dulu. Terima kasih. Dan hasil rekomendasi ini akan dibacakan langsung oleh Ketua Panitia kita, Kakak Septinus Jorsa. Dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan dan menunggu dari Bapak-Ibu semua untuk hasil yang akan kita dengarkan secara bersama-sama rekomendasi pada pagi hingga sampai malam hari ini. Ya, Bapak-Ibu dan tamu undangan yang terhormat, kita akan langsung saja mendengarkan dan menyaksikan bersama penanda tanganan dari surat rekomendasi yang telah dibuat oleh tim kita. Dan kami mengundang dengan hormat para narasumber untuk mengambil tempat di depan menemani Bapak Moderator. Dan langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Kapolda dan juga para Dandim, Rektor dan juga pemuka agama untuk bisa maju bersama di depan. Baik Bapak Ibu, yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, beserta hadirin, beserta discussion group The Spirit of Papua yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai. Terima kasih banyak karena mau meluangkan hari ini untuk membahas kita punya negeri ini. Saya percaya waktu yang telah dibuang, energi, capek, pasti Tuhan akan berkati. Dan karena itu, ya, kami harus akhiri acara karena ini sudah menunjukkan pukul 9, dan tentu saja sebelum kami mengakhiri akan ada pembacaan rekomendasi berkaitannya dengan 3 isu. Pertama, rasisme yang tiada henti di tanah Papua. Kedua, pelanggaran HAM. Ketiga, negosiasi pasca implementasi Undang-Undang Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena itu, kami panitia sudah menyusun beberapa rekomendasi yang singkat, padat, tapi proporsional. Ini dari hati yang damai, ya. Hati yang damai, hati yang penuh dengan keprihatinan, hati yang menginginkan ada harapan-harapan. Nah. Hati yang menginginkan sebuah kehidupan yang lebih baik dari hari ini. Karena itu, saya persilakan
Ketua Panitia Thematic Discussion Group Desperior Papua, Pak George Saa, untuk membacakannya. Kemudian Bapak-bapak pemateri atau narasumber akan menandatangani. Setelah itu Bapak Ibu peserta yang tertera namanya dalam rekomendasi itu akan kita tanda tangan bersama. Lalu kita akan jumpa pers dan doa selesai. Di waktu dan tempat saya berikan kepada Pak George. Baik, Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, ini ada sedikit perubahan kata untuk melengkapi kalimat dan akan dibacakan sekali lagi hasil rekomendasi oleh Ketua Panitia, Bapak Septinus Yorsa. Baik, forum yang terhormat, rekomendasi yang tadi kita sampaikan itu ada ralat dan diskusi sedikit guna keperluan kita ke depan untuk rekomendasi ini untuk bisa didengar di level yang lebih tinggi. Jadi dari tiga isu yang tadi sudah saya sampaikan, isu rasisme, pelanggaran HAM, dan negosiasi pasca implementasi OTSUS, dalam forum ini kami merekomendasikan empat rekomendasi, di mana yang pertama adalah meminta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia guna mempertimbangkan status hukum terhadap 7 tahanan politik kasus rasisme di Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai kewenangan prerogatif Presiden. Kedua, deklarasi Papua bebas zona rasisme dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga, mendorong pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Papua untuk segera membentuk lembaga penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR dan Pengadilan HAM selambat-lambatnya 10 Desember 2020. Dan yang keempat, meminta pemerintah pusat membuka ruang aspirasi kepada semua komponen untuk membahas masa depan Papua yang lebih baik pasca OTSUS. Terima kasih. Bapak Ibu narasumber, nanti saya minta bisa di sini langsung tanda tangan, tapi dengan list nama-nama yang sudah ada bisa ditanda tangan. Kemudian juga Pak Rebo, Pak. Jadi Bapak Ibu yang narasumber bisa atau bisa langsung ambil bagian di depan. Ambil bagian di depan semua narasumber atau? Hah? Ya, mungkin narasumber semua yang tadi sudah ini bisa di apa ke depan kita bersama-sama, tapi ini physical distancing. Okay, baik. Bisa apa di depan karena nanti teman-teman dari wartawan atau pers bisa langsung meliput karena habis penanda tanganan ini kita akan langsung konferensi pers. Bapak Kapolda, saya bisa persilakan ke depan untuk kita menandatangani deklarasi ini. Ada satu lagi menandatangani rekomendasi. Ya, ralat rekomendasi. Ya, baik, kita bisa mulai dari Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Rektor. Di situ kah atau di sini bisa? Oke. Okay. Teman-teman dari wartawan atau yang ingin meng. Okay. Bisa nanti apa?
Mohon izin. Ada ya, Bapak-bapak sudah mau siap tanda tangan, tapi menurut saya ada beberapa hal yang saya pikir, karena itu tadi tidak dibuka untuk kita diskusi rekomendasinya. Jadi pertanyaan saya itu adalah, kalau kita buka deklarasi zona rasis di Papua, pertanyaannya apakah memang di Papua ada zona rasis, ada rasis? Ini rasis ini terjadi di luar, kemudian kita respons di dalam, tapi kita mau bikin Papua menjadi daerah, deklarasikan dia sebagai daerah zona rasis. Saya rasa itu bebas zona rasis, tapi persoalannya bukan di Papua. Persipura itu mendapatkan kecaman rasis, jadi ini bukan soal struktural, ini soal budaya. Itu bukan dari orang Papua, itu ada di luar. Karena itu kalau kita bilang dia bebas dari zona, Papua bebas dari zona rasis, artinya persoalan rasis itu ada di Papua. Ini itu harus di-clearkan. Yang kedua, masukan terkait itu usulnya apa? Ya, usul saya mungkin kita cari bahasa, saya belum apa itu, kita punya dokter hukum ada itu untuk menolong kita untuk membuat sehingga deklarasi ini tidak seakan-akan persoalan rasis itu ada di Papua. Persoalan rasis itu ada di luar, kita meresponnya. Yang kedua itu terkait dengan tadi ada pernyataan pasca OSUS. Ya, kita memang semua sudah yakin bahwa kita ini berada di pasca OSUS. Nah, saya perlu clearkan karena dalam diskusi kita beberapa waktu lalu itu kita bicara tentang pertanggungjawaban. Artinya kita belum ada di pasca OSUS. Jadi itu satu pernyataan tentang pasca OSUS itu perlu dilihat lagi. Terima kasih. Baik kakak, terima kasih kakak sampaikan masukan kita teknis nanti kita bisa atur, dalam arti bukan atur apa tapi bahasa yang disampaikan seperti apa teknisnya ini, saya pikir makna tersirat banyak di situ karena poin-poin yang seperti apa ini paling inti dan tujuannya bisa diterima oleh pimpinan kita semua di sini apa tidak. Untuk teknisnya seperti apa, dia mekanismenya bisa dirubah seperti apa, itu bagian dari perpanjang dan kita bisa detailkan. Tapi saran dan masukan diterima sekali. Terima kasih sekali. Permisi kakak, saya minta maaf. Di atas panggung ini tidak ada keterwakilan aktivis Papua yang menjadi korban, yang menjadi pembahasan malam ini. Jadi saya minta mungkin ada perwakilan dari kita aktivis. Ada. Atau perempuan. Pasti ada. Ada. Dan juga saya lihat dari pemuda Papua ini juga, kenapa bisa ada di sana? Sedangkan ini masalah kita yang dianggap kaum kiri, yang ketika kita berbicara kita dituduh separatis. Itu. Mungkin itu saja. Kita yang selalu menjadi korban, jadi saya mohon supaya wajah di atas itu bisa menggambarkan Papua yang sebenarnya. Baik, Bapak Ibu mohon perhatian, terutama teman-teman wartawan, kita butuh 10 menit. Kita akan rembuk lagi, mempertimbangkan beberapa masukan yang tentunya baik untuk memperkaya rekomendasi yang tadi sudah dibacakan. Karena itu mohon perhatian, tetap tenang sampai semuanya siap, kita akan memulai lagi segera. Terima kasih. Baik, sambil
Kita merevisi rekomendasi. Jadi kami dari panitia dan juga forum yang sudah ada ini, jadi yang akan menandatangani rekomendasi itu adalah para narasumber yang diundang dalam TOR dan diundang untuk berbicara di sini. Jadi seperti yang tadi disampaikan apa kayak gitu, memang kalau tidak termasuk di dalam TOR itu tidak ikut untuk menandatangani. Artinya kita stick terhadap undangan itu dan narasumber ini yang menandatangani. Mungkin begitu dari saya sambil disiapkan. Kalau ada teman-teman atau siapapun dia yang ingin menyampaikan apapun yang mau disampaikan, datang ke saya. Jadi supaya kita mediasi siapapun yang ingin menyampaikan apapun, biar apa persepsinya itu dapat semua gitu. Jadi nanti saya akan keliling dan apapun yang mau disampaikan tolong sampaikan ke saya. Tapi setiap rekomendasi yang ditaruh itu memang hasil scrutinizing, artinya bukan kita revisi terus berdasarkan masukan yang ada, tapi yang menandatangani deklarasi adalah undangan yang diundang dan menjadi narasumber. Terima kasih. Setelah berembuk dari Bapak Ibu, terutama sebagian besar dari narasumber ini, karena ada dispute, artinya ada debat lanjut dari sebelum kita menyampaikan kesepakatan dalam rekomendasi tadi, saya ingin mengklarifikasi ulang sebagai panitia, namun juga sebagai member dari Spirit of Papua, dan kita Spirit of Papua ini sebagai grup. Jadi cita-cita awal dari kita menggelar diskusi dalam The Spirit of Papua Group Discussion, thematic discussion ini adalah kami yang 256 member di dalam grup ini, ada sebagian banyak yang ada duduk di sini, itu menginisiasi forum ini untuk menanggapi berbagai macam isu yang ada sebatas kita berdiskusi di dalam grup. Di dalam grup ini kita berbicara di situ, tapi terkadang isu yang dibahas itu adalah isu di mana hanya seorang, tidak semua orang itu berbicara, padahal semua lengkap ada di situ dalam grup itu. Sehingga Pak Sam sebagai founder, terus Bapak Jenderal sendiri, Bapak Waterpau, terus saya sendiri, kita melihat bahwa bagaimana kalau forum ini kita bawa ke publik, karena kejadian yang terjadi saat ini, isu rasisme dan isu-isu yang lain yang ada ini membutuhkan tanggapan ataupun pandangan-pandangan ataupun orang mengklarifikasi, siapapun dia dari berbagai elemen. Makanya forum ini dihadirkan untuk semua orang yang datang ini dengan segala kepentingan apapun, segala apa yang ingin dia cari tahu, datang di sini, duduk di sini sama-sama, dan bapak-bapak mereka yang sebagai narasumber ini adalah orang yang pemimpin di tanah ini juga, dan kalian mau menyampaikan apa, bicara apa, orang sudah ada. Jadi puncak muara dari diskusi live ini adalah apapun yang ingin diskusikan dalam forum ini sudah terjadi. Mungkin Bapak Ibu bisa sepakat yang saya maksudkan ini ya. Kemudian tadi kita memang ingin menyampaikan kesimpulan atau rekomendasi. Saya sebagai ketua panitia mohon maaf karena begini, terdorong oleh setiap diskusi itu harus ada kesimpulan-kesimpulan rekomendasi. Padahal kita harus kembali kepada filosofi awal kita bahwa kita adalah grup Spirit Papua. Kita keluar ke publik menggalang forum seperti ini, dan di mana sebenarnya forum ini membuka untuk siapapun yang ada di sini berdebat, berdiskusi sama pemimpin kita yang mungkin ya mungkin anggap kita mau bicara dengan beliau langsung tidak bisa nih, orangnya tidak ada tempat. Tapi forum ini ada, semua orang duduk di sini. Perdebatan tadi yang kita sudah sampaikan, masukan, klarifikasi, kemudian penyampaian poin-poin penting yang ada di sini, saya pikir ini kan langsung dinonton dan disaksikan secara live. Nah, sebenarnya puncak muara dari kegiatan yang kita ingin sampaikan adalah seperti itu muaranya. Orang nonton, kita berdebat, berdiskusi, menyampaikan dalam forum ini. Nah, sedangkan kalau kesimpulan terakhir bahwa kita harus menuliskan itu dalam kesimpulan-kesimpulan dalam tiga hal rekomendasi yang tadi, betul, kita punya niat yang besar untuk rekomendasi tersebut. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah hasil dari setiap percakapan kita, pertanyaan dari setiap forum yang ada, kemudian penyampaian oleh pemateri maupun narasumber pemantik itu kita catat dalam dua sesi ini. Dua sesi inilah, karena kita grup Spirit Papua sebagai pengacara, maksudnya bukan pengangguran banyak acara ya, maksudnya
kita yang acara ini, kita membuat dan segala masukan, input dan semuanya itu adalah milik kita. Di mana itu yang akan kita istilahnya memperkaya kesana kita dalam grup ini, sehingga apapun yang kita lakukan ke depan itu bisa istilahnya setidaknya grup ini hadir untuk memberikan solusi. Pak Waterpau dengan Adik Michael, dengan kita semua di Spirit Papua ini, kita dirikan posko COVID-19. Itu bagian dari kontribusi dari grup ini. Kita bisa pergi ke masyarakat untuk memberikan santunan dan lain-lain. Nah, di hal yang sama, tindakan nyata seperti itu adalah menghadirkan forum seperti ini. Jadi muaranya adalah kita berbicara semua, istilahnya tidak diskusi tutup-tutup lah. Kita diskusi terbuka, semua orang nonton sudah. Tapi kalau muaranya macam kita harus diskusi menghasilkan sesuatu yang dimana kita sepakat, pertanyaan saya adalah, dalam pandangan saya adalah, diskusi sebenarnya kan cuma dua arah. Saya berbicara dengan orang itu supaya dia mengerti saya punya poin, ataukah apa yang saya sampaikan keliru, dia klarifikasi saya, ataukah ketika bicara, oh saya juga sama denganku, akhirnya memiliki kesamaan, ya kita setuju. Itu tujuan dari diskusi. Tapi kalau diskusi terus ujungnya harus ambil kesimpulan lah, ini macam temu tembak kurung-kurung. Maksudnya dalam hati kita tidak bisa seperti itulah. Artinya diskusi dibangun untuk kita membangun kebersamaan, saling pengertian, dan siapapun yang mengklarifikasi seperti tadi sudah dilakukan itu, itulah poin di situ. Tapi ketika kita masuk ke ranah untuk rekomendasi dan lain-lain, saya pikir itu adalah catatan kita dari panitia yang melakukan itu. Saya minta maaf kepada forum apabila forum menginginkan bahwa kita harus memberikan statement ini, kita harus memberikan statement itu. Saya pikir itu adalah kita, ya berarti Bapak dorong kita panitia untuk masuk dalam politik praktis, itu persoalan. Jadi sebagai ketua dari penyelenggara ini, saya mohon maaf untuk kekurangan yang ada, tapi saya minta forum yang sudah dengar apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa menerimakah atau tidakkah, itu kita bisa diskusikan lagi offline sama-sama di sini. Tapi yang jelas niat dan keinginan kita seperti awal seperti itu. Sekali lagi, itu yang ingin saya sampaikan, bila kurang lebihnya saya mohon maaf, tetapi pada akhirnya terima kasih karena forum ini hadir dan kita semua yang ada hadir sini adalah suatu sejarah buat kita, karena orang-orang semua bisa hadir sini dan membicarakan apapun yang terjadi di Papua dan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena ya semua orang bisa berbicara persoalan Papua dengan segmen-segmen tertentu, gereja bicara sendiri, rilis sendiri, MRP bicara sendiri, DPR bicara sendiri, tapi kapan orang semua duduk dalam satu forum ini? Jadi ada kesepakatan berikut adalah notulen yang kita sudah buat ini, kita akan rangkum, kita akan simpulkan semua seperti itu, dan kita dorong pertemuan berikutnya, tapi kita minta dengan hormat bahwa yang namanya DPR, perwakilan pemerintah, MRP semua harus hadir. Kita sepakat ke tidak? Ya. Supaya kita mengerucutkan hal ini. Hari ini tadi saya dengar berbagai macam masukan dan pendapat, saya juga sebagai, untung saya ketua panitia, kalau saya bukan ketua panitia saya juga akan bertanya dan protes lah. Tapi pada intinya saya mau protes, tapi konstituen kan kita, orang yang harus mengurus konstituen kita itu pemerintah, titik. Harusnya yang hadir di sini, kalau kita bilang macam contoh menghadirkan dari Bapak Kasdam atau Bapak Kapolda, ini seakan-akan mereka harus menjelaskan segala macam persoalan di Papua ini, padahal kita nih yang harus urus itu pemerintah. Tapi ini ada kekurangan kita di situ. Makanya saya pikir mungkin kesepakatan dari kita forum adalah catatan yang kita sudah buat di sini, kita akan rangkumkan semua itu, bila perlu kita harus rilis dalam laporan dari kegiatan ini, di mana forum yang ada bisa dibaca, dan kalau kurang lebihnya bisa memberikan masukan untuk itu bisa dijadikan basis kita untuk diskusi berikut. Tapi kalau forum ini untuk dipakai untuk misalnya kita harus melakukan sesuatu yang istilahnya bagaimana melihat kondisi yang ada, saya pikir itu mungkin kita ada limitasi di situ. Tapi kekurangan itu saya mohon kita maklumi. Terima kasih forum ini saya cukupkan, saya sebagai ketua panitia terima kasih atas partisipasi semua. Nanti saya minta Bapak Kapolda, Bapak Kasdam bisa menutup forum kita hari ini. Nanti silakan teman-teman dari wartawan kalau ingin menyampaikan atau mau wawancara silakan. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Kapolda bisa tutup forum kita ini. Mungkin ada sedikit kata sambutan. Ya, terima kasih Ade Jersah sebagai ketua penitia atau ketua pelaksana.
Pak Rektor, Pak Laus, Pak Fritz, Pak Kasdam, juga rekan-rekan semua yang hadir di sini, Bapak Pendeta berdua dan juga adik kebanggaan kita, adik Samuel Tabuni dan rekan-rekan Spirit of Papua yang hadir dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya mau sampaikan terima kasih banyak karena dan juga apresiasi tinggi atas semangat kita bersama. Kita bikin aplaus dulu untuk kita semua. Ya. Karena sampai jam saya sudah mau menunjukkan jam 23 ya. Betul ya? Jam 23.00 semangat kita tidak luntur. Tetapi ini momen yang sangat baik, artinya bahwa apa yang selama ini kita sering ungkap dalam diskusi-diskusi lewat WhatsApp group, ternyata ya kita bisa lihat hari ini semangatnya untuk bagaimana satu dengan yang lain mengungkapkan apa yang selalu dalam benak pikirannya, juga dalam berbagai konteks diskusi dan komunikasi-komunikasi kita yang langsung maupun tidak langsung. Ya, sudah. Itu sudah terakomodir lewat momen hari ini. Tapi ini kan baru awal. Setuju ya? Baru awal. Artinya, kita mau seperti ini. Ada pikiran, tetapi juga perlu ada ruang-ruang, ruas-ruas waktu yang ada untuk kita saling menyampaikan berbagai pendapat-pendapat. Tidak sepihak-sepihak. Begitu. Jadi mungkin itu tadi yang disampaikan bahwa awalnya kami, saya dengan Pak Ketua, Pak Sam Muel Tabune, Pak De George, dan beberapa adik-adik, adik Michael, kita diskusi bagaimana agar lewat energi yang kita punya masing-masing dengan apa pikiran-pikiran, konsepsi-konsepsi itu tertuang dalam sebuah forum diskusi terbuka seperti ini. Inilah alhasil kita sudah bisa rasakan ini kurang lebih 12 jam ya. 12 jam luar biasa kita diskusi bersama dengan semangat yang luar biasa dan kemudian diharapkan nanti ada notulasi atau notulen yang keluar dari hasil ini oleh panitia kecil yang kemudian itu menjadi bagian-bagian yang nanti kita coba apa bahas atau kita coba ungkap lagi ya pada momen-momen yang lain. Hari ini ya belum hadir bapak-bapak kita dari pemerintah, dari wakil rakyat, juga dari Majelis Rakyat Papua. Ya. Belum ya tadi Pak Kiai Tony hadir tetapi beliau izin belum berpendapat. Kita belum mendengar apa juga yang beliau-beliau harus sampaikan pada kita sebagai penuntun arah dalam rangka melihat situasi yang kita sedang hadapi bersama. Tidak ada masalah, ini merupakan langkah awal. Masih ada hari esok ya. Kita akan laksanakan juga dan saya pikir tempat ini juga sangat indah, sangat baik, representasi dan kita bisa satu dengan yang lain langsung bisa berkomunikasi terbuka. Tidak ada hal yang menghambat di sini sehingga mungkin saya sih kalau secara pribadi ya berkeinginan ada forum lagi yang kita akan tingkatkan untuk diskusi yang akan datang. Tentu kita harapkan dengan sangat kehadiran dari narasumber yang lebih berkompeten untuk bisa kita undang hadir di sini. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara? Setuju ya? Setuju. Ya, jadi saya pikir itu atas kesetiaan, kesediaan sekaligus kerelaan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik semua yang boleh hadir di sini. Saya mewakili Bapak Gubernur yang tadi sudah membuka acara dan juga forum komunikasi pimpinan daerah menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak dan apresiasi dan
Dengan ini saya nyatakan diskusi kita sudahi dan kita tutup. Terima kasih, Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat malam. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, rupanya kita sudah 12 jam lebih. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Halo. Hai. Mata masih bisa terbuka toh Bapak Ibu? Bapak Kapolda, senyum dulu Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah beranjak dari tempat ini, kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Ismail Marzuki. Mohon maaf, maksud saya Bapak Ustadz Ismail Aso untuk membawakan kita dalam doa penutup. Mohon maaf Bapak Ustadz, aduh saya salah penyebutan. Rupanya Bapak Ibu masih semangat tapi MC yang mengantuk mungkin. Iya, mari Bapak, iya. Selamat malam, shalom. Ya, terima kasih, saya mungkin memimpin doa dengan Islam, tapi Tuhan itu satu dan sama. Dia mendengar bahasa manusia. Dalam agama apapun tujuan kita adalah hanya satu, menuju kematian. Karena itu kita hidup untuk satu, hanya mengabdi kepada Tuhan. Untuk itu saya memimpin doa dengan doa secara Islam. Terima kasih banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, terima kasih kita bisa berkumpul di sini. Engkau menjadikan kami sebagai orang Papua. Engkau yang menempatkan kami, lalu kemudian Engkau menjadikan kami seorang laki-laki dan seorang perempuan. Engkau menjadikan kami bersuku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk satu tujuannya, yaitu untuk saling kenal mengenal, untuk saling melindungi antara satu dan yang lainnya. Engkau menjadikan kami tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengabdi, menyembah, berbuat kebaikan di muka bumi ini. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami. Engkau menjadikan kami untuk saling melindungi, saling menjaga sesama kami. Karena tujuan Engkau menjadikan kami hanya semata-mata untuk satu, beribadah kepada Engkau. Rabbana la tu'akhidna inna sina awakhtona. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la tuqtalana bi. Wa'afu'ana wa'afirlana warhamna anta maulana fansurina ala alqawmil kafirin. Allahumma afiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala khiyai minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan untuk kami menutup acara ini dengan doa secara Islam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada satu kata penutup, berikan hatimu untuk selalu mengasihi dengan segala kerendahan hati. Dan coach ini juga mengakhiri seluruh rangkaian acara kita dari pagi hingga sampai malam hari ini. Atas nama panitia pelaksana, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu para tamu undangan dalam The Spirit of Papua Thematic Discussion dengan tema membangun solidaritas dalam alternatif solusi, menyusun langkah strategis, rumusan strategis dan merespon isu-isu yang ada di tanah Papua. Kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak-Bapak narasumber, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama.